Ya, kamu lemot pasti. Kamu pasti lemot. Aku tidak lemot, Dek. Let's go. Let's go. Let's go. Kamu harus pakai terus download, Dek. Beneran, Dek. Wajib. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini, Mabro, gue mau mereview perk baru yang namanya Dauntless nih, Mabro. Ini penting banget sih untuk kalian yang belum grinding. Ya udah langsung grinding aja daripada kalian terlambat ya. Buka event, habis itu ke season. Nah, di sini go big or go home. Bukan. Dauntless namanya. Nah, di sini nih, Mabro. Kalian langsung aja kerjain misinya. Jangan sampai terlambat dah pokoknya, Mabro. Karena ini limited ya. Jadi sayang banget sih kalau kalian misalnya nggak grinding ya. Nanti harus nunggu keluar di shop. Pokoknya ini penting banget, Mabro. Apalagi kalau kita ngelawan orang-orang yang toksiknya luar biasa gitu, kalau di ranked ya kan, atau kalian main di turnamen ya kan, kena concussion, nah itu agak meribetkan ya, kena stun ya. Kita bacain dulu deh, Mabro ya. Semua damage burning yang diterima akan dikurangi itu ya, berarti yang kayak bakar-bakaran damage yang kena ke kita itu akan dikurangin, dan debuff movement speed tak akan berefek tuh. Mantep banget gak sih? Jadi kalau kita kena concussion yang harusnya nge-stun ke tubuh kita nih, Mabro, gak berefek cuy, kita bisa lari ya kan? Asik sih ini, Mabro ya, kita bisa hidup seperti Larry. Yaudah langsung aja, gue tes dulu ya, kita review apakah benar gitu kan. Yo, oke, Mabro, langsung aja gue mau tes nih ya. Oke, kita coba nih, Syro nih, harusnya ini kan bikin gue pelan nih. Langsung aja kita keluarin. Gila men, ini mah enak banget sih kalau begini, Mabro. Gua bisa leluasa men ya, nabrak-nabrak nih. Ah, asik banget sih, Mabro. Coba tes ya. Biasanya cepat banget nih kalau kena termite langsung mati nih. Oh. Wah, ini kena termite juga gua masih bisa. Apa ya? Chance hidupnya masih lebih besar lah ya kalau kita pakai perk ini, Mabro. Wah, gokil banget sih Dauntless ini, gokil, Mabro. Sekarang kita coba concussion, Mabro ya. Nih, let's go. No, gue masih bisa lari-lari, Mabro. Wah, mantap sih. Ini yang gue tunggu, bro. Ini yang gue tunggu, meletup. Tuh. Ya. Kalau kena molotov tuh cepet juga loh matinya, Mabro ya. Tapi ini gue masih bisa survive. Tapi kalau kalian misalnya diem terus di molotov atau termite-nya, ya mati tetap ya. Dan kalau misalnya termite nempel di badan kalian tetap mati sih. Ya. Yeah. Pokoknya ini bagus banget sih. Misalnya kita mau menghindari nih, misalnya depan ada molotov, kita bisa injek dulu, enggak apa-apa injek lah. Enggak bakal langsung mati kok. Aman. Wah, sangat membantu sih menurut gua, Mabro. Asli. Gokil ini, perk yang sangat ditunggu-tunggu, Mabro. Tapi sayangnya ya harus mengganti lightweight ya kan, mengganti Skullker. Bet. It's worth it, bro. It's worth it. Asli ini, Mabro, worth it banget, Mabro ya. Gue malas ini. Gue nge-syro diri gue. Jadi misalnya kita lagi ngeras nih, nabrakin ya, lempar kayak semacam syro gitu, dan kena diri kita sendiri, Mabro ya, tetap bisa lari dan musuhnya lemot, ya kan? Itu mantep banget ya sih kayak gitu tuh. Kayak gitu. Nah, itu dia kena lemot tuh. Pamam lo. Langsung aja, Mabro. Kita kasih termite. Gue mau jadi orang toksik sekarang. Gak ada yang kadang-kadang aja. Ini lagi review soalnya. Lu gak pake perk downless sih. Kamu harus pake perk downless deh. Beneran deh. Wajib. Kalian bisa melihat perbandingan damage-nya ya. Perbandingan damage ketika kalian menggunakan termite dan molotov ke musuh, Mabro. Ya. Aduh, dibokong lagi gua keluarin aja predator misil, ada orang lagi di situ, coy. Lah, kagak ada yang kena. Ah, mamam lu. Kasih aja paham, ya. Ya, kamu lemot pasti. Kamu pasti lemot. Aku tidak lemot, ya. Gue bunuh diri, cuy. Gue bunuh diri, Mabro. Gue membahayakan sekali. Mati aku di bokong. Aman, Mabro. Ya, asli sih. Lebih leluasa gue begini.
Ya. Semoga aja nih perk tidak dibanned gitu, misalnya kayak turnamen ya kan. Soalnya itu akan membantu sekali. Aduh, mati gue. Ya, lemot kamu. Aku tidak lemot, Dek. Kalian bisa pakai kayak gue ya caranya. Pakai sayurnya, caranya harus kayak gue. Ya Allah, kagak ngeliat kayak dia. Mantap sekali ma bro, aku suka sekali. Keluarkan saja termite ke sana. Apakah ada orang di sini? Ya, aku mati ma bro. Tapi asli sih ini sangat membantu sih perk ini, dan ku sangat suka. Cocok banget buat kalian nih. Penabrak ya, para raser. Oh, langsung lemot lu. Kalau musuh nggak pakai dauntless kan langsung pada lemot larinya. Kalau udah banyak yang make nih dauntless, jadi pengguna taktikal seperti Syro gitu bakal berkurang mah bro. Itu yang gue suka, ya nggak sih? Wow, asam banget shotgunnya, jauh banget ya. Jadi penggunaan item-item. Mamam lo, jadi lemot kan. Kasian deh. Gokil. Ih, gue suka banget mah bro. Kalian demen gak sih? Gue sih demen. No, gue mati mah bro. But it's okay lah. Aku akan lemparnya. Ini Syro tuh lemparnya bisa jauh tuh. Kalian melihat kan? Dan kita tidak perlu khawatir. Misalnya nabrakin Syro tidak perlu khawatir. Itu yang gua sukai mah bro. Nggak cuma Syro gitu. Lu lempar konku juga nggak perlu khawatir. Aduh mati gue. Asli ini gua ngeratain banget nih. Berkat perk ini. Mana musuhnya? Ini sangatlah membantu sih. Sangatlah membantu cuy. Ya. Musuh-musuh toksik, gue jadi berani lawannya kan. Walaupun gue ngelempar termite ya, gak takut kena diri sendiri. Aman aja gitu loh. Aman aja mah bro. Dan predator gue gak ada yang kena emang ya. Pisang banget. Buang-buang predator aja CDS 2 kali. Oke. Kita lempar nih. Sumpah. Tapi bisa juga player toxic jadi banyak sih kayak gini. Ampun, ada yang ngendok di atas. Let's go. Mantap sekali mah bro. Wah, aku mati tidak. Wah, mati lagi. Let's go. Kita harus bisa bantai mereka semua. Jangan gitu dong. Mati sendiri dia kocak dah. Awas. Mungkin kalau misalnya kena purifier ini kali ya. Berguna kali mah, bro. Mungkin aja enggak sih berguna. Kena purifier, ya kan? Wow, gua mati lagi. Ampun mah, bro. Oke, let's go. Dan kita menang. Mantap. Gila ya. Gokil memang nih.
sangat penting sih menurut gue. Ini berkat Dauntless ya, kita langsung MVP dengan poin 5K. Mantap. Berapa kill gue? 45 ya, lumayan lah Mabro ya. Penting sih, apalagi shotgunner. Tadi gue gak pakai shotgun ya. Wah, harus pakai shotgun sih. Tapi kalau shotgun sih, mending lightweight gak sih Mabro? Pokoknya saran gue sih, nanti kalian tuh bawa 2 loadout ya. Misalnya kalian seorang raster, satunya tuh pakai perk lightweight, satunya perk dauntless ini ya. Cuman kalau misalnya kalian tuh bukan player raster, itu sebenarnya gak worth it banget ya untuk dauntless ini. Karena ya kalian pasti akan jaga jarak mainnya. Contohnya player sniper, player support, pasti kalian tuh mainnya akan jaga jarak. Jadi gak mungkin banget kalian tuh kena kayak Syros sama concussion. Itu kemungkinannya lebih kecil daripada seorang raster. Jadi itu sangat berguna sekali untuk role-role yang entry fragger contohnya, oke? Ya udah Mabro, kayak gitu aja untuk review kali ini Mabro. Menurut kalian gimana? Penting gak sih ini? Perlu langsung aja komen di bawah Mabro. Tapi kalau menurut gue sih ini penting ya. Berarti dengan keluarnya perk ini ya bah, berarti Call of Duty ini membaca keluh kesah player-player yang kesel sama apa ya, item-item yang toxic gitu. Kayak contohnya Syro itu kan kalau misalnya banyak banget jadi toxic gak sih mainnya, jadi orang tuh kesel banget gak sih. Gue pun kesel ya, tapi gue gak tahu nih Mabro, kan ini katanya debuff movement-nya gak berefek ya. Berarti untuk senjata yang menggunakan disable nih, kan gue pakai disable ya, kalian tes deh Mabro ya, apakah akan slow juga atau enggak, cobain deh ya. Soalnya yang gue tahu tadi ya cuma dari letal lama taktikal ya. Dan belum gue tes dengan attachment senjata ini Mabro, kan disable ini kan memperlambat movement ya kalau misalnya ketembak kakinya. Kalau misalnya beneran bisa sih, wah ini worth it parah Mabro ya. Jadi anti LMG ya, anti slow club lah, yang sangat ditunggu sih. Keren. Yaudah Mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro. Makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya Mabro. Untuk kalian pengen beli CP Codem, langsung aja ke www.odzstore.com Mabro, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Atau kalian pengen beli akun, langsung aja ke Instagram @kitajubel.in ya. Atau kalian pengen jokiin, langsung aja ke Instagram @odzstore. Oke, see you Mabro. Yaudah, dadah semuanya. See you next